lucu. Inggar sebagai juri. Baik Yang Mulia, jadi begini, saya ingin melazimkan apa yang disukai oleh anaknya Bu Tasya Kamila. Jangankan kok anaknya Bu Tasya Kamila, para investor dan juga seluruh rakyat juga sepertinya suka sama kipas. Hah, maksudnya? Kepastian hukum dan penegakan HAM. Kepastian. Untuk Giorgino Armani. Abraham. Bukan yang barang mewah itu ya? Bukan. Ya habis kamu berharga banget buat aku. Genit. Sikat, Gar. Itu harusnya orang. Orang yang ngomong sikat kan gua lirik sendiri. Lanjut. Menurut saya gak ada itu ceritanya mengambil ternak warga kemudian meninggalkan jeroan. Ya. Karena yang ada itu mengambil 3% dari gaji meninggalkan kepedihan. Ya. Dan itu juga ada lagunya Yang Mulia. Taperakah kau sadari? Taperakah kau sadari? Akulah yang kau sakiti. Serius banget kata konser nih. Oh iya. Kata konser nih. Apapun itu Yang Mulia, kita harus hukum dengan seadil-adilnya. Yes. Jangan sampai maling dibiarin bebas berkeliaran, sedangkan penyuara kebenaran dipenjarakan. Itu benar. Ini dari studi saintifikasi nama. Keren. Jadi kita bisa melihat Ibu Tisa ini walaupun dia sedang didera kasus penggelapan tapi dia tetap santai aja karena dia orangnya cuek. Makanya namanya Tisa Biarin. Biarin. Salah dengar berarti. Dan kalaupun dia melakukan kesalahan kita semua juga pasti maafkan karena dia tuh orangnya lovable. Makanya namanya Tisa Woaini. Tisa Biarin. Itu film lagi itu. Iya. Memang ada beberapa janji yang harus ditepati dan akan berakibat fatal jika dilanggar, yaitu janji darah. Tetapi ada juga janji yang tidak perlu ditepati, yaitu janji kampanye. Ya jelas. Kok tidak perlu? Jelas, janji darah dan janji kampanye ini berbeda. Kalau janji darah ini, pihak yang berjanji harus mengeluarkan darah, ya kan? Tetapi kalau janji kampanye, pihak yang berjanji tidak perlu mengeluarkan darah. Tetapi jika tidak ditepati, rakyatlah yang akan berdarah-darah. Jadi di cerita Ipar Adalah Maut itu dikatakan bahwa perselingkuhan terkuak karena adanya aplikasi fake kalkulator. Betul kan? Ya, jadi ketika Anda mempunyai pasangan Anda yang HP-nya punya 2 aplikasi kalkulator, Anda wajib waspada. Kalau perlu dicek, kalau perlu dihack, ya kan? Lo enggak apa-apa dihack. PDNS aja bisa dihack, masa HP pasangan enggak bisa? Sama satu lagi pesan buat para pelakor di seluruh negeri. Ingat, nenek moyang kita itu pelaut, bukan pelakor. Jadi stop rebut-rebut milik orang. Saya dari tadi bertanya-tanya, memang apa salahnya orang berolahraga lari? Karena seperti kita tahu, olahraga lari itu banyak manfaatnya. Dia bisa menjaga kebugaran tubuh, menjaga kekuatan otot jantung, dan juga bisa menjaga kualitas tidur kita supaya lebih nyenyak. Nyenyak banget. Apalagi kalau larinya sambil bawa duit hasil korupsi ke luar negeri. Jadi menurut saya ya nggak ada masalah Yang Mulia. Apa yang harus dipermasalahkan? Nah, betul. Benjamin Marcel Darwin. Ya. Nikah yuk. Iya. Oh, filmnya ada. Yang bener aja kamu. Bukannya apa, kaget loh. Kaget. Benar, film.